Barcelona sukses melibas Getafe dengan skor 5-2 dalam laga pekan ke-31 Liga Spanyol 2020-2021 di Camp Nou. Messi menjadi bintang dengan berhasil mencetak brace pada laga kemarin. Busquets with a pass to Messi. He's got plenty of ground still to cover, but he's racing away from the Getafe defenders, and he's put Barcelona back out to Messi. Maximovic's clearance is not a convincing one. It might fall to Messi. It comes back off the post, but it doesn't matter because the rebound comes out to Messi. Namun kali ini bukan Messi yang akan menjadi pembahasan kita, melainkan aksi bek muda Barcelona, Oscar Mingueza, yang sempat viral di sosial media. Di mana aksi dari Oscar Mingueza ini membuat pelatih Barca Ronald Koeman naik pitam alias marah kepadanya. Не Злослава, это синим, но никогда я не видел, чтобы Китай нас чуть-чуть возвращает вот в эту суп. Здесь ловить против Барселоны Мингеза против него, все в порядке, были ощущения. Dikutip dari Marca, Koeman marah karena Mingueza tidak mengikuti instruksinya. Mingueza bermain terlalu menyerang. Padahal saat itu kedudukan masih 3-2 dan Barcelona masih dalam situasi rawan. Kemudian selang beberapa menit setelah kejadian itu, Ronald Koeman langsung menarik keluar Mingueza. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tak berhenti sampai di situ saja, Koeman kemudian tertangkap kamera menolak berjabat tangan dengan bek berusia 21 tahun itu ketika hendak duduk di bangku cadangan. Hal itu dikarenakan Koeman sangat kecewa dengan penampilan Mingueza dalam laga tersebut. Usai laga, juru taktik asal Belanda ini mengakui jika sikapnya berlebihan. Dia kemudian mengingatkan untuk para pemain muda Barca agar selalu fokus di setiap pertandingan. Ya makanya gila kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih